Halo teman-teman. Kamera. Kurang. Lah, sudah. Halo teman-teman. Jumpa lagi bersama saya David Rapper Bunot. Tahu kan dengan saya si personil ganteng Rapper Bunot. Kali ini saya akan nge-vlog video bermain layang-layang. Tapi sekarang saya main layang-layang beda dengan yang lain. Ya, saya itu kalau mau main layang-layang harus pakai ini dulu. Sip. Kenapa pakai itu? Ya, harus kelihatan seperti anak kota gitu biar kelihatan profesional. Mantap. Ganteng kan? Dipakai. Itu jasnya siapa itu? Gak tahu. Nemu di sini. Sekarang saya sudah pakai jas. Gimana? Siap. Sekarang penampilan saya sangat berbeda. Siap, seperti orang kota. Oke, langsung saja kita men-setting tali kangkang layang-layang. Kali ini teman-teman, saya akan mencontohkan membuat tali kangkang layang-layang. Ya, pakai senar gelasan gini. Tapi kita harus memotongnya. Tapi kalau memotong ya jangan pakai gunting, alat apalah itu. Itu cuman orang lemah yang pakai alat kayak gitu. Kalau saya pakai kayak gini ya. Gimana? Coba. Tali, kaki gini, lalu ini gini, putar. Ya. Sudah putus. Hebat. Gampang. Kamu belajar dari siapa? Dari Mas Agus. Langsung saja kita buat tali kangkang. Tapi kalau di daerah teman-teman, saya enggak tahu apa namanya tali kangkang. Kalau di daerah saya namanya tali kangkang. Gini. Apa itu tali kangkang itu? Ini antara sini sama sini. Oh. Ini dibolongin. Kan sudah dibolongin ini nih sama ini. Oke, langsung saja buat tali kangkang. Ini tips terakhir membuat tali kangkang. Kalau teman-teman ingin tali kangkangnya sangat gesit atau banyak ukirannya itu, dimajukan gini. Mau diam gini, kalau banyak angin diam. Nah, segini ini pertimbangkan. Kira-kira seapa? Biar enak itu seperti apa? Kalau saya segini. Oh, segitu. Ini nanti layangannya tenang gini, nanti kalau ada musuh ya bisa mutar, nanti nyerokkan gitu. Kalau saya nyerokkan. Oke. Okay? Asik. Oke. Okay, siap. Kita tali. Oke, teman-teman, ini sebelum kita main layang-layang, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Amin. Itu biar supaya saya nanti bisa menang. Teman-teman, ini senar saya. Gimana ini? Gak asik kalau gini. Aduh. Oh, hampir. Kenapa itu? Ah. Selabut. Selabut. Lah ini. Itu dasnya kok keren itu. Apa? Ini impor ini. Dari Afrika. Dari Prancis. Bisa apa enggak? Oh, bisa. Saya bukan orang lemah. Halo teman-teman. Sekarang saya siap mengalahkan yang lain. Siap bertempur. Oke teman-teman, sekarang saya akan bermain layang-layang karena di sini banyak musuhnya. Sebelum kita bermain layang-layang, kita lenturkan badan dulu. Oke? Nanti biar enak gininya. Gitu. Oke. Berarti Bapak profesional sekali ya, Pak? Wah, terlalu profesional lah ya, Pak. Ya. Oke, sekarang kita langsung setting layangannya. Yo. Duh. Ini gak ada angin teman-teman. Di kampung saya kalau gak ada angin itu harus bersiul. Ayo teman-teman yang lagi nonton vlog, tolong bantu siul. Ayo kameramen juga, tolong bantu. Oh, jadi kalau siul gini banyak angin nanti ya? Oh iya, nah ini. Nah kan sudah tinggi.
Oke teman-teman, aduh, ini saya sudah nemu musuh. Sudah sambung ya? Iya, aduh, masih belum. Wah. Tegra tawan. Udah. Kenapa? Putus. Aduh. Saya kalah. Aduh. Gak ada angin tadi, gak bisa kalau mau narik. Dah gimana itu, wis? Padahal tadi sudah siul tadi kamu. Iya. Kamu masih belum ada angin, kenapa itu? Anu apa? Gak nemu alasan lagi. Ya udah, yang penting kamu sudah main layangan dengan jasnya iya, itu. Iya, ini biar keren ini. Biar tampil kayak anak kota-kota gitu. Oke, jadi tips untuk teman-teman kalau main layang-layang gimana? Ya, kayak video yang tadi tuh, cara membuat tali kangkengnya, lalu berdoa jangan lupa. Lalu kita ya setting layangannya. Itu saja untuk vlog yang enggak penting kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke? Dadah. Hehehehe